Dalam pada itu, skuad duat atau pendakwa cyber akan ditubuhkan bagi menjawab komen warganet yang mempersendakan Islam. Anggotanya bakal terdiri daripada individu berilmu agama yang berkemahiran daripada pelbagai latar belakang. Kita akan select lah. Nah, kita akan select dan ramai sebenarnya pendakwa-pendakwa yang saya duduk berhati di media sosial pun secara individu, ramai yang menulis dengan tulisan yang baik, berhujah dengan hujah yang kemas dan disiplin. Tinggal lagi mereka bergerak secara individu. Maka Yadim akan mengumpulkan mereka, kita duduk dalam satu tim yang kita akan bergerak secara terancah, insyaAllah. Beliau bercakap pada sidang media selepas majlis penghargaan dan ramah mesra Yadim bersama rakan media di Putrajaya.